soal lah Farid. Kau fikir sendiri lah. Sebenarnya aku pun tak dapat idea apa lagi nak buat untuk eksperimen tu. Atau kan dulu macam ala-ala Indiana Jones. Apa kata kalau kita tengok idea-idea eksperimen yang ditinggalkan dulu sebelum dia jadi. Menarik. Jom, kita cari kat store. Jom ni. Mana pula lampu ni? Banyaklah benda ni. Tolong angkat, kita nak tolong cari. Banyak sangat lah Farid. Hey, kau cari dulu. Tolong angkat. Kau tengok, tolong angkat. Angkat sendiri je lah. Kenapa je awak? Benar ingat tak maklum ada cakap yang atuk dulu ada obses dengan satu bunga ni? Bunga harum mekar malam. Bunga? Tepi. Mesti bunga ni special kan sampai atuk obses sangat? Sekejap. Atuk ada lukis peta untuk kita cek bunga tu. Aku dapat idea dah. Apa kata kita cari bunga ni? Kita? Yelah, kita lah. Takkan aku Tom, Dick is Harry pula. Tom, Dick and Harry lah. Oh, and eh? Bengong. Alah, tolonglah. Aku tak nak ulang sem ni lagi. Nak kena tunggu tahun depan pula. Aku nak grad sekali dengan korang. Please. Atuk pernah jumpa putih anak ke, Tok? Tok, hari ni Muni masak bubur special untuk Atuk. Bubur ayam. Special lah sangat. Hari-hari tu je lah kau masak pun. At least saya masak. Awak? Atuk, makan eh. Atuk belum makan lagi ni. Atuk. Sampai bila Atuk nak macam ni? Dahlah, jangan kacau dia. Atuk, tak apalah makan eh. Atuk belum makan lagi ni. Farid, dalam banyak-banyak masa kita ada, time maghrib siang juga kau nak masuk hutan kan? Bunga ni cuma kembang waktu malam lah. Waktu siang dikuncup. Bukankah sia-sia kalau kita pergi waktu siang? Cepatlah. Sabarlah. Jaga tu. Kau dengar tak apa yang aku dengar? Dengar apa? Macam daun bergerak. Daun? Angin je lah tu. Mana ada angin? Tak rasa langsung angin bertiup. Kalau bukan angin, hantu. Kau ni mulut macam puaka kan? Kau tahu tak ni hutan? Hutan apanya? Ni kan hutan simpan kat pinggir KL je. 10 minit drive keluar dari sini dah jumpa McD dah. Yelah, kalau ia pun agak-agak lah. Jagalah mulut sikit. Kau nampak?
nampak apa pula? Ada benda tengah perhatikan kita. Ha, meripitlah kau ni. Jom. Kau ingat kerabu macam kau? Aku nampak apa? Aku nampak. Mungkin jom balik, jom. Takutlah. Kau pegang. Ni yang marah apa pula ni? Kenapa aku surat untuk koyak? Bunga akan mengeluarkan bau yang wangi kalau kita mendekati habitat... Habitat apa? Datuk koyak. Jom, jom, jomlah. Hui. Datang apa tu? Janganlah tegur, nanti lain pula jadi. Buat ni. Baiklah. Kejap. Wangilah. Lagi. Dah. Daripada kita tercegat sini, jom. Kita dah dekat dengan koordinasi harum sundal malam bunga apa tu. Jom. Woi, bunga harum bukan malam lah. Kejap lah. Jangan-jangan kan, inilah bunga harum mekar malam yang kita cari-cari kan? Sebab kalau mengikut nota atuk ni, bunga ni cuma boleh dijumpa dekat kawasan ni je. Itulah, tengok rupa bunga ni pun sama dengan apa yang atuk lukis kan? Wangi juga bunga ni kan? Nah, memanglah ada nama harum mekar malam, takkan busuk kot. Ha. Eh, awak nak buat apa tu? Nak sunat si Mubin ni sekali lagi. Nak potong bunga ni lah, apa lagi? Tak adalah, kalau tinggal satu je lagi kat kawasan ni macam mana? Alah, for sure lah. Mesti ada banyak lagi spesies bunga ni kat sini. Yalah, kalau kita tak ikat dia, nanti dia ikut kita balik rumah macam mana? Siapa nak jawab? Farid, kau tahu tak kau tengah ikat Pontianak? Apa Pontianaknya? Ni kan Maya Karin, tengah hutan. Yalah Pontianak habis tu. Eh, janganlah duduk terjegat kat situ. Tolonglah aku. Cepatlah. Macam ni ikat ni? Pegang-pegang je, pegang. Ha, pegang apa? Peganglah dia ni, kau tengok. Pegang dah. Pontianak dah pegang. Yalah. Eh, awak nak buat apa tu? Diamlah. Orang tahulah apa orang buat. Dah lah tu. Kalau ikan cukup lah tu. Tak payahlah sampai paku-paku semua. Ah, too late. Ya! Yeah! Ruben. Mubin, saya mimpi saya nampak Pontianak. Mana ada mimpi? Tengok tu. Eh. Kita buat apa yang kat sini? Rimau. Yang kau paku tengkuk Pontianak tu. Eh, apa ciri-ciri ni? Ya Allah. Dia nak boleh cakap lah. Muni, jom balik lah. Ha? Lah, takkanlah biarkan dia seseorang dalam hutan ni kot. Jangan degil boleh tak? Kan dia bertukar jadi vampire orang. Masak gitu. Pontianak lah. Dia ni Pontianak. Tapi yang penting sekarang ni, dia dah berubah menjadi manusia. Oh, jadi maknanya kau dah tahulah yang ada Pontianak kejejek penunggu bunga harum kan malam ni. Kenapa tak beritahu awal? Alah, kalau aku nak bagi tahu pun, bukan korang percaya. Lagipun, nanti siapa nak temankan aku masuk dalam hutan? Korang ni penakut. Habis tu kau nak buat apa dengan Pontianak ni? Ha, buat eksperimen lah. Kata nak jadi saintis hebat. Kalau nak jadi saintis hebat, eksperimennya pun kena hebat. Ish, macam tak betul je dia ni. Comel lah. Ish.